Okay, kita udah sampai, udah istirahat sejenak, terus udah melihat sekitar curug. Ini yang ditunggu-tunggu, waktunya gue main air. Yuk, copot sepatu dulu. Kita ganti baju, guys. Jadi ini tuh ada 3 spot buat berenang. Ini spot kedua, terus yang di dekat jembatan ada satu, sama yang di bawah. Gue bakal nyobain yang di bawah. Yang ini enak banget, kayak kolam lagi dulu. Itu tadi yang kedua sama spot ketiga. Jadi gue udah nyobain yang ini cocok banget sih buat anak-anak karena pendek, nggak nyampe sepinggang gua. Dan ini enak juga buat orang dewasa.
pas. Selanjutnya kita coba yang sana. Bisa loncat-loncat agak ke sana. Yuk, tengok. Loncat, loncat.
itu tadi kita udah main air di Curug Cibaliung. Tadi ada tempat berenangnya di kolam renang itu, juga udah main di situ. Terus kita udah seru-seruan tadi loncat-loncat di situ. Biasanya orang-orang kalau udah berenang di sini, mereka jajan. Di sini cuma ada tempat jajan kayak kantin-kantin gitu. Ya makannya paling seadanya lah, makan Indomie. Nah, bisa lihat sendiri ya, Curug Cibaliung itu pengunjungnya ramai banget. Oke, segitu dulu vlog dari gua. Mudah-mudahan bisa eksplor curug-curug lain di daerah Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.